Fitri, antrian panjang terjadi di stasiun pengisian bahan bakar di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Seperti inilah suasana antrian panjang terjadi di SPBU di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nampak puluhan kendaraan roda 4 dan 2 hingga truk antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Kendaraan yang terparkir di bahu jalan menjadi pemicu terjadinya kemacetan. Salah seorang pengendara, Sudirman, mengatakan antrian terjadi sejak beberapa hari terakhir jelang Lebaran dan menunggu antrian berjam-jam sejak subuh hingga pagi hari. Para pengendara pun berharap adanya penambahan SPBU di wilayah Kecamatan Wonomulyo lantaran setiap momentum penting seperti jelang Lebaran sering terjadi antrian panjang. Kalau saya tadi tidur sini jam 6 lewat 50. Hari begini ya. Diketahui Kecamatan Wonomulyo yang memiliki jumlah penduduk yang padat hanya tersedia satu SPBU yang beroperasi, hingga masyarakat mengharapkan adanya penambahan SPBU. Jalal Kalaki melaporkan.